Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua subscriber dan juga penonton setia di channel ini, bagaimana sih cara untuk mengaktifkan fitur mode gelap atau fitur dark mode di aplikasi WhatsApp. Dan di sini teman-teman sendiri perlu ketahui bahwa WhatsApp sendiri telah berhasil memberikan fitur mode gelap atau dark mode di aplikasinya, di aplikasi WhatsApp, di mana pada versi beta terbaru, jika teman-teman semua itu telah bergabung di komunitas WhatsApp pada versi beta, maka teman-teman akan mendapatkan pembaruan di aplikasinya, dan itu mempunyai fitur yang namanya fitur mode gelap, mirip dengan yang ada pada aplikasi Instagram, dengan kegunaan tidak lain hanya untuk melindungi mata teman-teman semua dan juga untuk menghemat penggunaan daya baterai teman-teman semua pada fitur mode gelapnya. Di sini teman-teman semua bagi yang belum mengupdate untuk aplikasinya di Google Play Store, silahkan diupdate dulu, dan mungkin belum semua mendapatkan pembaruan karena hanya pengguna WA yang terafiliasi dengan versi beta yang bisa menggunakan fitur ini, dan juga fitur ini belum dirilis secara resmi untuk keseluruhan pengguna WhatsApp di seluruh dunia. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa teman-teman itu bisa dengan mendownload di kolom deskripsi sudah disediakan untuk linknya untuk updatean mengenai versi betanya resmi dari WhatsApp. Di sini langkah pertama, silakan teman-teman semua itu buka aplikasi WhatsApp kalian. Nah di sini langkah pertama, silakan teman-teman semua buka aplikasi WhatsApp-nya. Langkah berikutnya, silakan teman-teman semua di sini mengklik di pojok kanan bagian atas ada menu bergaris 3. Dan di sini silakan teman-teman semua itu masuk ke menu setelan, dan pada menu setelan ini teman-teman bisa langsung pilih buka pada menu chat. Dan di sini ada fitur yang namanya tampilan, dan pada menu tampilan ini itu ada keterangan. Yang pertama itu ada tema, dan di sini silakan teman-teman semua mengklik untuk keterangan tema yang ini. Dan jika teman-teman semua ingin mengubah ke dalam fitur mode gelap atau dark mode, silakan teman-teman semua di sini pilih gelap yang ini dan diklik saja, dan juga berikutnya tinggal mengklik menu OK. Jadi di sini WhatsApp-nya akan berubah yang tampilannya itu menjadi cerah, sekarang itu menjadi gelap atau biasa disebut dengan dark mode di aplikasinya. Jadi cukup mudah untuk bagaimana sih cara untuk mengaktifkan fitur dark mode ini, lebih mudah ketimbang menggunakan aplikasi Instagram yang dimana kita hanya perlu membuka menu setelan di Android kalian baru bisa untuk menggunakan atau mengakses fitur dark mode-nya. Tetapi pada menu aplikasi WhatsApp ini itu langsung dari aplikasinya kita sudah bisa menggunakan atau bisa langsung mengubah menjadi tampilan gelap atau dark mode seperti ini. Jadi bagi teman-teman semua yang belum mendapatkan pembaruan atau update di Play Store, silakan teman-teman semua mengklik di kolom deskripsi sudah ada link dari aplikasinya dari Google Drive, dan itu resmi dari aplikasi WhatsApp-nya. Baik, sekian untuk video tutorial kali ini, sangat singkat. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga berikan like pada video ini, serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur mode gelap atau dark mode di WhatsApp, dan juga bisa melindungi mata mereka dari sinar pancaran radiasi handphone, dan juga bisa menghemat dari penggunaan daya baterai mereka.